regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api telah diundangkan sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 2017. Ya, paling tidak ada 4 undang-undang, 1 perpu, 1 impres, 4 peraturan setingkat menteri, 1 surat keputusan, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api. Maka segera akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal.